Selamat sore, selamat berjumpa lagi dengan saya dan teman-teman. Saya ucapkan terima kasih banyak yang udah like dan komen di channel saya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe-nya. Yang udah subscribe, ucapkan terima kasih banyak ya. Tetap semangat para pemula dan sama-sama belajar. Halo teman-teman, saya mau masak daging ayam sama wortel buat sahur nanti malam. Malam ini mulai sahur, besok pagi mau puasa teman-teman. Mau masak kuah aja teman-teman. Udah dulu teman, mau apa? Aku cuci dulu apa daging ayamnya. Taruh di sini teman-teman. Yang udah bersih taruh di piring. Bersih nih. Ini wortelnya teman-teman, aku cuci dulu. Sedikit wortelnya teman-teman, udah bersih. Kecil teman-teman wortelnya. Aku potong semua teman-teman. Tadi 3 aku masak semua wortelnya. Selesai. Sekarang apa ayamnya? Kasih tisu dapur. Udah selesai teman-teman. Udah cukup segini aja teman-teman. Menyalakan apinya. Udah mendidih airnya teman-teman. Ayamnya aku masukin di sini. Direbus sebentar biar ini kan kotorannya, kotoran kayak darah atau gimana, dibuang. Buat merebus bentar terus aku buang. Ini ganti yang kedua. Cuma sedikit jadinya teman-teman. Bisa buat apa? Persiapan sahur nanti malam. Pertama awal sahur pakai kuah ayam sama wortel. Airnya udah mendidih teman-teman, aku masukkan ayamnya. Kalau dikasih apa? Pentol bakso enak banget teman-teman. Dikasih garam teman-teman. Kasih secukupnya garamnya teman-teman. Orang sini makan gini, kuah gini, oh, suka banget. Apa Royco-nya teman-teman, aku kasih 1.
udah matang teman-teman. Taruh sini teman-teman, enak banget. Pakai Royco aja udah enak teman-teman. Udah teman-teman, selesai dong. Atasnya dikasih daun pre.